Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam diajarkan bahwa seorang istri haruslah patuh dan taat terhadap suaminya. Sebab ketidaktaatan istri kepada suaminya adalah dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang tanpa sadar perilaku istri terhadap suaminya membawa keburukan di dalam keluarganya. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 9 dosa istri terhadap suami yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, tidak taat kepada suami. Istri yang baik solehah adalah istri yang senantiasa taat kepada suaminya dalam kondisi apapun selama hal itu masih di jalan kebaikan. Namun, saat ini banyak yang terkesan menyepelekan arti pentingnya patuh terhadap suami. Padahal, ketaatan istri kepada suami akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami. Selain itu, istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia, dan Allah menjanjikan surga bagi istri yang seperti itu. Yang kedua, menuntut kesempurnaan. Seorang istri yang selalu menuntut kesempurnaan suaminya akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat istri yang suka menuntut dapat memicu pertengkaran serta keretakan dalam rumah tangga, dan tentu saja hal ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Seorang istri yang mengingkari kebaikan suami yang dilakukan terhadapnya, maka seorang istri tersebut dapat dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Yang keempat, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua manusia tetapi juga menyatukan dua keluarga. Seorang istri yang tidak suka pada keluarga suaminya dan berusaha menjauhkan suami dari keluarganya, maka termasuk dalam golongan orang yang berdosa besar kepada suaminya. Yang kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tidak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki Isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, cemburu yang berlebihan. Cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami apabila cemburu tersebut tidak memiliki bukti dan kebenaran yang jelas. Yang ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik harus selalu menyenangkan suaminya, misalnya menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, dan tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya.
Yang kedelapan, kurang bisa menjaga penampilan. Ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, sebaiknya terus menjaga penampilannya di depan suami, sebab dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Yang kesembilan, keluar rumah tanpa izin suami. Jika suami tidak melarang keluar rumah untuk membeli sesuatu atau mengantarkan anak sekolah, maka hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, istri harus mematuhi perintah tersebut. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 9 dosa istri terhadap suami yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagi istri-istri agar menghindari dan menjauhi 9 dosa tersebut, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.